Sampai beliau ini menawarkan, mungkin video semua sudah tahu, ketika berceramah di pondok kami Darul Mustafa ini. Tapi siapa yang paham omongan ini? A'tini qalbak usilak li rabbik. Saya minta hati kamu, akan saya sampaikan sama Allah. Siapa yang mau ngasih hatinya tapi? Kita dikejutkan dengan kabar meninggalnya guru mulia kita Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur. A'lallah darajatahu fil jannah ya. Ketika berbicara tentang manusia ini, kita tidak berbicara tentang wilayah. Kita tidak berbicara tentang kewalian. Tetapi kita berbicara tentang khilafah, tentang kekhalifahan. Dan itu adalah cita-cita yang paling mulia ya. Ketika hidupnya di dunia ini, tidak ada cita-cita yang paling tinggi dan luhur kecuali menjadi khalifah sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu beliau setelah mengajar di pondok kita ini di Darul Mustafa, mobilnya parkir, di belakangnya ada tanda ya, seperti mobil-mobil kita ini, Alhamidiyah. Ini ada tandanya juga beliau di belakangnya. Ada tongkat, tasbih keliling. Sekedar musyawarah tanya-tanya, ini tongkat apa maksudnya Habib di belakang antum ini? Itu tongkat khilafah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Guru beliau ini khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin aulia yang ada di zamannya. Dan saya berharap saya yang akan memegang kekhilafahan tersebut, kata Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur. Ya. Kita dengar banyak dari ya, dari Syekh On, Ustadz On, sampai kepada maksudnya. Saya kira bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali pastinya. Ya, beliau dan Habib Umar ini adalah dua sayap dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Perwakilan ya, murid yang menjadi wakil dari gurunya ini luar biasa. Lihat ya. Begitulah para aulia, sebelum meninggal sudah mendapatkan kabar tentang bagaimana dan apa yang disiapkan oleh Allah untuk menyambut kematiannya. Qasidah itu cukup membuktikan ya, beberapa hari, 1-2 hari sebelum beliau meninggal sudah buat qasidah bahwa beliau akan meninggalkan dunia dan manusia untuk menuju ke surganya Allah dan lain sebagainya. Qasidah dibuat sebelum meninggal, tahu kalau sudah mau meninggal, mengabarkan sama orang-orang, kalau saya sudah meninggalkan sini semua sudah. Ngomong sama adiknya Habib Ahmad, datanglah Habib Abdul Qadir bin Ahmad kepada saya, menyampaikan salam dari Rasulullah bahwa engkau sekarang adalah khalifah sempurna dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabar ya. Kalau mau ngasih kabar takziah itu bukan kepada Habib Abu Bakar kita ini. Mana kita sama orang-orang ini? Keinginan mereka apa? Keinginan kita apa? Masa yang mau gini-gini tok kepinginnya kita ini? Kalau kita tidak bisa seperti mereka, ayo dikuatkan hubungan hati kita dengan orang-orang yang soleh. Kita tidak bisa seperti mereka, kita mengakui diri kita ini tidak bisa. Tapi kita masih berharap dengan hadis Al-Mar'u Ma'aman Ahab Yaumal Qiyamah. Seseorang itu dikumpulkan dengan yang dicintai pada hari kiamat. Beda ya, orang diantara orang yang mengaku ada hubungan dengan orang-orang mulia dari cara kehidupannya berbeda. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang hanya mengaku-ngaku.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai beliau ini menawarkan, mungkin video semua sudah tahu, ketika berceramah di pondok kami Darul Mustafa. وينصر ربنا سبحانه وتعالى دعوة السلام التي أقيمت في هذه البلدة ومظاهرها كثيرة. نريد أن ننهض بها، ولا نحن ضد أحد، ما بننهض ضد فلان ولا ضد علان، ولا نحن نعارض أحد، لا في حزبية ولا في سياسة ولا في مجموعة ولا في طائفية، لا يعنينا من الأمر شيء، يعنينا شيء واحد، أعطني قلبك ووصلك لربك. شيء كبر من هذا الكلام؟ أعطني قلبك ووصلك لربك، الباقي كله هذا منثور، لا يساوي عند الله شيء، وإن كان يساوي عند الناس. Tapi siapa yang paham omongan ini? A'tini qalbak usilak li rabbik. Saya minta hati kamu, akan saya sampaikan sama Allah. Siapa yang mau ngasih hatinya tapi? Hatinya dikasihkan kepada apa kita ini? Ada guru yang mau gandeng, mau nyampaikan, siapa yang ngasih hatinya tapi? Hati kita sibuk dengan sesuatu yang lain. Hal yang tidak penting semua yang kita sibukkan ya, hal yang tidak perlu. Berkali-kali guru kita ngomong di depan santrinya, Sofi kolbak, kata Umar, akhlis wila'ak wahud nasibak, bersihkan hati kalian supaya layak untuk dapat rahasia, wa akhlis wila'ak, murnikan cinta kalian, jangan palsu kalau cinta, jangan separuh-separuh kalau cinta itu. Khud nasibak, ambil bagian kalian. Ini omongan orang yang bisa membagi-bagi ini, orang yang sudah memang dikasih kuasa sama Rasul untuk bisa membagi-bagikan apa yang dibagikan, rahasia dalam hati yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang hanya yang berhak untuk mendapatkannya. Wa mal asrar illa liman safa sarair. Kuatkan ilmunya. Kalau hatinya tidak bersih, tidak akan dapat rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah banyak-banyak ilmu, ini bersih-bersihan hati. Bagaimana menjaga hati supaya tidak hasud dengan orang? Supaya tidak punya prasangka buruk dengan orang, melihat orang semuanya bagus di matanya, itu mahal, itu permata. Keberadaan mereka itu rahmat di antara kita. Cuma kadang-kadang memang begitulah manusia ini, tahu harganya seseorang setelah kehilangannya. Apa? Tahu harganya orang setelah Oleh karena itu Sahibul Ikam berkata apa? Man lam ya'rif qadran ni'am biwijnaniha arafaha biwujudi fukdaniha. Siapa orang yang tidak tahu kadar sebuah nikmat ketika dia mendapatkannya, dia akan tahu harga nikmat tersebut ketika kehilangannya. Contoh sama kita sendiri aja. Orang Arab berkata itu, orang sehat itu bagaikan seorang raja yang menggunakan mahkota yang sangat indah. Tapi la yaraha illal mardah. Mahkota dan baju kerajaan ini tidak bisa dilihat kecuali hanya oleh orang yang sakit. Ketika sudah sakit, tahu harga mahalnya sehat. Apapun yang dia punya akan dia keluarkan untuk beli kesehatannya. Tapi yang sehat tidak tahu harganya sehat. Makanya kan tamamun nikmah, sempurnanya nikmat setelah Islam dan iman tentunya, tidak kita bandingkan kenikmatan Islam dan iman dengan apapun, itu adalah afiyah, kesehatan baik zahir dan batin, itu nikmat paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Ada kenikmatan lebih besar dari ini? Coba sebutkan apa itu. Mobil, rumah, jabatan, uang. Percuma jabatan tinggi kalau tidak sehat badannya. Percuma uang banyak kalau tidak sehat badan. Percuma rumahnya banyak, mobilnya banyak kalau tidak sehat badan. Percuma semua kalau tidak sehat hatinya, percuma. Percuma banyak ilmunya kalau tidak sehat hatinya. Percuma banyak ibadahnya kalau tidak sehat hatinya. Percuma, percuma, percuma. Makanya nikmat paling sempurna adalah kesehatan zahir dan batin yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat Islam dan iman. Setelah nikmat Islam dan iman, tidak kita hargai Islam dan iman, dan kita tidak kita bandingkan dengan apapun.
Dan adanya mereka ini semua juga kadang-kadang kita tidak tahu harganya kecuali setelah ditinggalkan para awliya dan solihin ini. Ya. Yeah.